gerak 17 sudah waras. Kali ini menjaga gawang dari tim dari Mahesa. Ini tempo tajam sudah dibunyikan. Babak pertama Akrab 17 hadapi Putra Mahesa. Dan kali ini setuan dari pemain Bandar Akrab 17 ini diberikan kepada nomor punggung 2 Ronald. Main pertahan dari Akrab langsung bola ke depan. Aksinya kali ini kepada Putra dari penjaga gawang Ferdiansah. Dan kali ini bola dikuasai Putra Mahesa. Langsungkan kali ini Afikriah kembali direbut dari Cuman Revi. Ini dia Cuman Revi. Dan kali ini Akrab 17 terbelakang Pusat Putra Jonoka Parek sudah dilakukan kali ini berbahaya. Bola dilakukan siapakah yang tujuh berikan kepada nomor punggung 12 Koirul kembali 81 nama sedangkan Amir berikan kali kepada Koirul kembali. Namun kali ini Pareng mampu direbut. Oke sangat baik upaya kepada sang kapten. Nomor punggung 15 ini dia Tommy. Oke berarti ada kali yang dilakukan nomor punggung 15 ini sangat baik di sana. Rebut di awal oleh tiga pemain dan kali ini terjatuh Honggai dan suatu kembali pelanggaran dilakukan dan kali ini bayangi penghajuan Revi di sana kembali tersebut yang pampai dilakukan oleh pemain dari Putra Mahesa kejar kali ini nomor 10 Moniaga 11 Honggai di sana Honggai kali ini umpankan melebar kepada Moniaga nomor punggung 12 dan di sana hasilnya Moniaga dan kali ini serangan dilakukan umpankan ke tengah masuk kepada Honggai Pari mampu blocking ini oleh Habibi. Mampu direbut oleh pemain dari Akrab 17. Umpankan ke tengah. Di sana nomor punggung anak Firman. Umpankan lagi kepada Habibi. Mengembal Akrab 17. Umpankan langsungkan ini kepada Perang. Perang kontrol yang sangat penting oleh Honggai. Harus kali ini. Bukan suatu pelanggaran. Nampaknya gerakan yang dilakukan oleh Honggai. Dan kami kembali. Egi berikan kepada Ferdiansah lalu berbahaya dan ini bermain di jantung pertahanannya sendiri main dari Putra Mahesa Fikrian dan ada gangguan dari pemain dari Akrab 17 Ferdian kembali kepada berikan kepada nomor punggung 14 Egi masih di jantung pertahanan dari Putra Mahesa sangat baik kali ini umpan yang dilakukan Cuman Revi berikan kepada Moniaga kali ini maju ke depan kan Koirul ini dia Koirul umpankan jauh masa kali mampu kembali dihentikan Krian datang mempatuk Koirul ternyata catur Fikrian balik ke belakang sangat tenang mainkan tipu permainan pemain dari Putra Mahesa hal ini mampu diintersepsi nampak oleh pemain dari Akrab tidak mampu memanfaatkan umpan dari Honggai dan Kablani serangan dilakukan namun kali ini terus las Agus lalu dilepas Agus kali ini cerbola Fikrian buang bola jauh ke depan namun di sana ada pemukul berbahaya kali ini Aska Fauzi lewat tiga kali mampu tak mengejar Aska lah kali ini buang umpan dengan menuju Honggai di sana pinjam bola kribe jaga gawang dari Akrab catur lebar berikan kepada Koirul umpankan kali masuk kepada Moniaga namun jatuh di kaki pemain dari Akrab 17 dan ini Koirul kembali kuasai bola lepas di kaki dari catur kali ini catur kuasai bola umpankan kepada Koirul pemain dari Putra Mahesa kembali break pass ke belakang pada kiper Ferdiansah akan melibatkan di Joko Handoko sangat baik kontrol yang dilakukan oleh Joko Handoko kembali memainkan bola di jantung pertahanannya sendiri pemain dari Putra Mahesa Fikrian hal ini sangat baik umpan dari Fikrian Honggai satu sana bukan suatu pelanggaran balikan ini Koirul umpankan kepada nomor punggung Putra Mahesa Nanda ini kepada Joko Handoko Joko langsung kali menuju kepada Moniaga Moniaga pemain dari Putra Mahesa Honggai dan kali ini bingungan Honggai siapakah yang dituju di sana datang membantu Koirul dan kami berikan kepada catur kembali lepas bola ini pelanggaran dilakukan pemain dari Akrab 17 kepada Honggai Lo Fikrian hampir langsung sudah dilakukan kali Fikrian Aska
para di Mahesa. Putra Mahesa, Ongki di sana. Lewati satu pemain gagal ini kembali dilanggar oleh Ronald. Atau mengobar kepada rekannya kita sedang bersama. Ini dia Catur Apil Ancang yang sudah dilakukan. Dan kali ini tidak dilakukan oleh Belanda. Tadi dah ambil beban dari Pakar 17. Ajuan Revi di sana. Dan ini wasit bola Habibi. Akhirat 17. Bangun serangan. Kau Hiro berikan kepada Agus. Tepat rakam offset kali ini Agus. Bandingan jauh panjang kali ini wasitnya kepada Ongki. Terlalu dekat ngambek. Arif kali ini wasit bola. Dan kepada Amir. Kembali kali ini pengawasan bola kaki dari Arif. Sana melebar kepada Habibi. Umpankan kepada Agus. Cepat sekali kali Agus. Berbahaya ini dia. Agus. Depresi kali ini. Agus. Main dari Putra Mahesa. Mampu memanfaatkan umpan dari Habibi. Dan langsung mengiring ke bola ke depan. Jagang Ferdian sana dilakukan. Dan berasing. Masuk ke gawang dari Putra Mahesa. Akrab 17 kali ini unggul 1-0. Sedikit terlemah kali ini pertahanan dari Putra Mahesa mampu dieksploitasi oleh Agus dan kali ini berbuah gol untuk Akrab 17. Dan kali ini serangan dilakukan oleh pemain dari Putra Mahesa. Baikkan kepada Nanda. Lepas bola kali ini. Mampu tersadar. Baik oleh pemain dari. Dan lagi kembali. Kali ini Agus. Bukan suatu pelanggaran. Berikan kepada Khairul. Kali ini pelanggaran terjadi. Sangat satu. Khairul umpan yang kedua kepada Mahabibi. Baik oleh Khairul. Dan kali ini kembali Agus. Mampu direbut pemain dari Putra Mahesa. Wah bola dari Fikrian. Menggulitir bola kali ini. Mari Agus. Hanya tenang kali ini penguasaan bola bola dari Akrab 17. Umpankan masukkan menuju kepada Perek. Lalu di Fardiansa. Umpankan kali ini menuju Aska. Heri bola kali ini Ongki. Umpankan bola kepada Catur. Dan kali ini Nanda. Oh, sangat tenang kali ini Nanda. Umpankan masuk kepada Aska. Aska Putra Mahesa. Mampu melewati Tommy kali ini. Satu Ongki kali ini. Mampu tidak mampu. Wati pemain dari Akrab 17 berjuang sendirian. Ongki pemain dari Putra Mahesa Akrab 17. Ini berikan bola kepada nomor punggung 16 Putra. Barang ke dalam hari ini masih kepada Pereng Joko Hardoso dan Doko. Bandang ke tengah pada Catur. Ini berikan bola kepada Juan Revi. Erdian sampaikan jauh ke depan. Di sana ada Moniaga. Moniaga. Berikan melebar dari Joko Hantoko. Cepat sekali kali ini Joko Hantoko. Lewat satu pemain. Namun kali ini mampu bisa dilapang oleh Pareng. Pareng. Ada 17 Pareng. Kami ini mampu direbut kembali oleh Fikri. Dengan penguasa kembali mampu Tramaisa. Haskah di sana. Kuasai melompatkan masuk kepada Nado. Mampu dialog kembali oleh pemain Putra. Tendangan di pelanggaran terjadi. Dan kami mohon kepada pemain untuk menghormati keputusan dari wasit. Ambil ancang-ancang Aska sudah ada oleh Aska pakai.
habis. Namun kali ini tak terlupa bapak dari Putra Mahesa. Sangat baik hari ini pengamanan bola dari Arif. Kali ini Habibie datang membantu Agrep 17. Berikan bola kepada Firman. Kebaskan kiri Firman. Umpankan bacaan kiri pada Agus. Kali ini harus coba ingin dua pemain Agus melihat itu. Umpankan pendek kiri kepada Habibie. Oh, bersama Firman. Agus kembali terjatuh kali bola karena dilakukan oleh Fitrian. Ambil lancangan yang sampai sudah dapat tekanan kerasnya kan. Langki. Langki banyak pada nomor punggung 11 catur. Sana ada Aska lepas dari pengasuhan berada Ongki. Dan kali ini Putra. Ayo lagi Putra. Nanti mampu direbut oleh Cuan Revi. Kuasai pula Cuan Revi. Bangga kepada Aska. Ini dia Aska. Masih mampu. Mula dari Aska. Bukan suatu pelanggaran play on kali ini. Exator. Allah umpan kali ini pemain-pemain dari Putra Mahesa 17 sudah dilakukan Agus dan kali ini berbahaya jangan kaki kembali Fitrian. Uang pula kali ini Fitrian lepet kali ini Arhan Exator Arif Bandar Ketega mampu terpeluh kali pemain dari nyata pelanggaran terjadi Bandar jauh nyata. Kali ini perlu panjang apa pertama berakhir sudah. Kalau pemain dikondisikan ya. Sudah ya. Arwi Krian, Ongki di sana dua dilakukan. Ina mampu melewati kaleng yang didorong oleh Tommy. Dan ini pemain boleh diakrab 17 pereng. Umpankan ke belakang di sana ada Firman. Alga mampu melewati kaleng yang didorong oleh nomor punggung 10. Maido, Egi, dan maju ke depan. Egi dan kali menuju Ongki. Egi sedang itu Putra Mahesa. Nampaknya kembali. Pikiran Akbar. Dan akan mengambil dengan bebas ambil ancang-ancang kali ini Fikrian Akbar dari Putra Mahesa dan dilakukan dari Fikrian Akbar langsung menuju ke gawang dari kali ini banyak ke tengah. Kembali habis dan bocor sudah dilakukan mampu dialog kembali catur kaki pemain dari Putra Mahesa kembali membentur pemain dari Putra Akrab yang kali ini umpankan pula di sana ada Aska umpankan Oki ke tengah ampun kaki umpankan jauh ke depan kali ini menuju Aska maksudnya mampu dihalukan oleh Habibie. Ini dia Habibie ini bola dari nomor punggung Nanda. Ini dia Moniaga kembali sangat baik Agus pemain dari Agram kembali Habibie halo bola ke depan Amir datang membantu kali ini Amir melihat Rio halo bola umpankan ke tengah maksudnya kali ini di sana ada Perek dan sebuah terjadi kali ini Noki. Bola Habibie dan Agus tegangan sudah dilakukan. Dari pelanggaran di sana nampaknya kartu kuning untuk pemain dari yang agak nampaknya Tommy. Dan kembali hati ini mengancam sudut yang sangat pada Adi Wiranata berbahaya tangkapan yang diamankan ya. Tommy dan juga Ongki. Tolong kedua tim mundur. Yuk, hanya kapten. Oke. Hanya kapten yang argumen sama perangkat pertandingan atau wasit ya. Penjaga gawang mundur. Yuk. Yuk yang sportif penjaga gawang. Dari Putra Mahesa tolong. Tolong yang sportif, yuk. Ya kita harus kepada Cuan Revi berikan kepada Joko Handoko sangat baik dari penguasaan bola pemain dari Putra Mahesa
masih tertinggal dari Putra Mahesa, mencoba mengejar ketiga lainnya dan ini umpankan jauh menuju pada nomor punggung 13 pemain yang baru masuk. Hari umpankan ke depan kan ini hasil pada hari mampu di sepaman berada di Akrab dan kan di Akrab umpankan kembali mampu di halau pemaman ke Firman. Ke Firman kan ini berikan bola kepada nomor punggung 13 masuk ke tiga Noki lebaran ke dalam kali ini pemain dari Akrab bisa repereng lebar ke bola ternyata dan menjadi tarik ke dalam kami kembali mampu dikuasai oleh dari Putra Mahesa ikan bagai kembali Joko Handoko bawa bola ke depan kali ini Joko dibayangin di Hato sumpatkan langsung dari Mera Aska. Aska di sana lagi kali ini datang membantu Moniaga umpankan kali ini lagi kepada Aska satu kali hampir saja kali ini kembali jatuh bola dari Putra Mahesa. Putra Mahesa balik terlalu dekatnya pecah ke gawang. Ini tendangan dilakukan pemain dari Akrab 17 masuk ke Perahakus. Bayangin dua pemain dari Agus Doko dan Doko dan tetap di tengah di sana Agi Wiranata dari Aska mampu direbut kembali dari nomor punggung 16 dan Putra kali ini haluan pula dari Hengi. Ini dia sudah dilakukan kali ini Fikran ini mulai dikejar kedepan dikejar kali ini Kauirul dan juga Hojoko Handoko nomor punggung 13 di sana ada Hari dan kali 17 lebar ke dalam dari Joko Handoko bayang pula kali ini jatuh di sana bukan suatu pelanggaran kembali Verona amankan dari pegangan ini oleh Hari dan ini dia penjaga kawan dari Akrab 17 pulang di lokang jauh ke depan di sana coba Revi heading bola dan ini masuk kepada Hongki kembali lagi kali ini satu di penguasaan dari Putra Mahesa berikan kepada Hegi batu serangkan di Hegi dan umpatkan kali kepada Ongki lagi kali Ongki Ongki tendang keras di depan membentuk tendang di depan Ongki terpanjang masih belum berakhir banyak kali ini 17 jatuh pamungkas kuasai bola kali ini umpatkan ke tengah menuju Aska Moniaga dan kali ini bukan suatu pelanggaran Amir kali ini dilakukan oleh Hoki Ronald kali ini umpatkan kali ini kepada Agus lalu dekat dengan Joko Handoko kuasai bola kali ini Hari Mohamed Putra Mahesa tangan kali ini dilakukan oleh Joko Handoko berikan kepada Agus lagi kali ini lagi kali ini Joko Handoko masih perlu lagi buang keluar bola nampaknya harus mendapatkan rawatan medis Toyorul pemain dari Akrab 17 Pak Dikaris ya tolong pemain dari Akrab mundur hanya kapten saja yang berdiskusi dengan wasit. Fikran sudah dilakukan langsung kali ini menuju kepada kiper dan dilakukan oleh pemain lagi dari penampilan yang sangat baik sangat sempurna dilakukan oleh Hamal Akmal dalam sore hari ini serangan pendek dilakukan oleh pemain dari kali ini tendang pot ini lepas Ammonia ya jemput bola jantung bertahan sendiri dan kali ini bandingkan jauh bola ke depan masuk menuju ke Aska lalu dikatakan penjaga gawang oleh Hari dan kali ini kemelut di sana umpankan bola ke tengah ada Amir lagi kali ini Juan Revi halau bola umpankan dari mana Moniaga saja bagi dari Moniaga masih kali ini kembali Moniaga kuasai bola lagi Moniaga awal kali ini empat pemain Moniaga lepas dari Amir bola kali ini dapat oleh Joko Handoko udah bisa kali langkah serapa lima kembali Oke mampu kita putra baik dari Dewa Agus balik pula paling kemampuan dari Joko Handoko lepas di pareng ke dalam apakah yang tujuh kali ini pareng berikan udah Habibie umpankan kepada Catur Pamungkas balik kepada Joko Handoko ini ke belakang ada Fikrian kembali umpan jauh di sana kemana Ongki sangat bermain jadi di Ongki imam dan lepas kali ini bola pada kenapa pasal kali ini pulau yang
namun dari Hagraf. Kalau bola ke depan, lengkarin satu dikali lagi Noki. Noki tendangan keras dilakukan. Betul dari dikali dapat oleh Agus dari Agar. Cepat sekali dari Agus. Maka pribadi kawalan yang dilakukan oleh Noki. Ini dia Agus harus dihentikan oleh dua pemain sekaligus. Cuan Revi, wasai bagi Cuan. Apakah itu cubankan daripada Wana Fikrian kembali bola pada Cuan Revi. Cubankan nampaknya kembali. Langsung direct ball ke depan Noki. Wasit Aldo Putra kali ini umpankan ke Brantos. Putra Mahisa kali ini kembali tangan dilakukan Ferdiansa hampir saja kali ini mencepuk. Kali ini serangan paling dilakukan oleh pemain berani Putra Mahisa. Dan kali ini hampir saja direbut oleh Hari. Umpan dari Habibi. Umpankan kali ini kepada Hari di sana. Wah bola kembali Arif. Ronald di sana tendangan bola jauh. Noki. Dilakukan perbuatan dari Agap. Jangan dilakukan ini Noki langsung kembali. Arah dari Noki dan juga Aska akan membantu pemainnya baru masuk. Aska berikan kepada Ari di sana. Tendang keras dilakukan. Kembali Ahmad dengan set Agap 17. Noki di sana berikan kepada nomor punggung 5. Mesindu dan Kadri Fikri. Oh Noki dari Noki. Aska di sana pemain dari Putra Mahisa. Kawal kali ini dari kembali. Ini dia umpankan kepada Noki di sana. Dan kali ini berbahaya. Dari pertahanan dan juga kibar dari Agrab 17 saat berubah kedudukan menjadi satu sama. Get on. Mahisa membuka di jempol oleh tendangan yang didapat oleh Putra sudah dilakukan. Kali ini gol sudah dilakukan Fik. Ya sangat baik kali ini. Sudah dilakukan kali ini Kairul. Isi tegak ancang-ancang Moniaga dengan kaki kirinya. Moniaga mampu mengecoh Akmal. Satu langkah ke kiri dan kali ini barang sudah dilakukan. Terbaik kali ini Ferdiansa. Sudah dilakukan catur. Sangat baik kali ini pressing Agrab 17 sudah dilakukan. Kiri dia penendang dari Putra Mahisa. Aska Fauzi membuka ke diri Aska Fauzi. Gol menyamakan kedudukan Putra Mahisa dari tendangan yang dilakukan oleh Aska. 3-0. Ambil kali ini Habibi kembali dari Putra Mahisa nomor punggung 14. Egy Wiranata buka kali ini menyamakan kedudukan. Egy Wiranata sudah dilakukan gol. Dan kali ini jangan adu penalti dimenangkan Uni Agrab 17 Sungai Waras. Selamat kepada Agrab 17 Sungai Waras yang